Dalane saeng iki, Bu. Alhamdulillah. Ada teng kota-kota. Melampam-melampam ini, ini Bu. Ini apa desanya, ini apa tadi temu desa Tugu? Ini Kali Sari. Oh, ini pun Kali Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih di channelnya Sosial Rubianto ya. Dan di video ini atau di saat ini saya lagi bingung ini, nggak tahu jalan, nggak tahu arah, entah kemana ini jalan saya. Tapi saya mau menyusuri jalan ini sampai ujung sana, sampai saya capek ya. Cantik sekali teman-teman. Rupanya tuh terbuat dari batu-batu putih ya, bukan dari batu patai ya teman-teman. Ini nyasar ini teman-teman, nggak rugi tapi nyasar ke sini teman-teman. Caranya yang di sini sudah topis banget ini teman-teman. Keren ini sih, luar biasa. Ini sih sudah mirip di kota-kota ini teman-teman. Mbak, memang ya. Nggak dengar teman-teman. Luar biasa jalannya teman-teman, hot mic-nya luar biasa ini, keren. Berpatah ini teman-teman. Jalannya sayang ya, Mbak. Jalannya sayang ya, Bu. Alhamdulillah.
ada teng kota-kota. Melampam-melampam niki, Bu. Niki napa desane mriki napa tesi temut Desa Tugu? Kalisari. Oh, niki pun Kalisari. Nggih. Oh, mriki Kalisari nggih. Prentutul, lerdung niku Prentutul. Jerkon malah tes. Niki pun Kalisari nggih. Kalisari pun. Teman-teman. Nah, ini Desa Kalisari bukan Desa Tugu lagi, teman-teman. Ini Kalisari nih, teman-teman. Ini rumahnya tuh terbuat dari batu-batu putih ya, bukan dari batu bata ya, teman-teman. Nah, di sini ada budidaya ikan, teman-teman. Sudah di Kalisari saya ini. Masya Allah, ini nyasar ini, teman-teman. Nggak rugi tapi nyasar ke sini, teman-teman. Kita lanjut ke sana aja, teman-teman. Kampung yang sangat indah ini, teman-teman. Luar biasa jalannya, teman-teman. Ya Allah, ini jalan yang luar biasa. Rumahnya terbuat dari batu putih, teman-teman, sama lentut ya, atau apa itu, gilingan batu putih ya, sebagai pengganti pasir, bukan dari pasir tapi dari lentut ya. Luar biasa nih Desa Kalisari ya. Gak rugi saya nyasar kesini, teman-teman. Ternyata indah banget suasananya. Ada musola, teman-teman. Keren musolanya. Di sini pun masih ada ya, teman-teman, rumah klasik ya, rumah tahun 80-an, teman-teman. Kita coba ke sana, teman-teman. Seperti apa suasananya di sana, teman-teman. Malam sudah capek ya, teman-teman. Tapi tetap semangat membuat video buat kalian. Nah, tuh lihat, teman-teman. Bukan dari batu bata kan? Dari batu putih. Di sini kebanyakan, teman-teman, rumahnya. Mereka bisa ambil sendiri di pegunungan ya. Terus untuk pengganti pasirnya lentut ya. Tuh. Batunya, teman-teman. Bahan membuat rumah, teman-teman. Aduh. Nyasar ini, teman-teman. Ini bisa-bisa sampai jadi jajar ini. Oke, teman-teman, kayaknya saya sudah capek ini. Kita akhiri saja videonya sampai di sini, teman-teman. Yang pasti ini video buat kalian yang suka pemandangan desa, pemandangan alam pedesaan, dan keunikan perumahan, rumah-rumah di sini atau aktivitas warga di sini. Mudah-mudahan ini bisa menghibur kalian semuanya yang lagi kangen kampung atau yang suka dengan pemandangan perkampungan atau pedesaan di Jawa Tengah, teman-teman. Oke, terima kasih untuk kesetiaan kalian, para subscriber dan atau yang baru menemukan channel ini ya, teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah buntu, teman-teman. Bukan buntu, masih ada mungkin beberapa kampung. Tapi saya sudah sampai di sini saja. Saya sudah capek.